kuat coba untuk pembukaan. MC Alun-Alun, selamat malam buat Kabak Humas dan Protokol. Oh iya. Sorry. Ya, Banyuwangi mana semangatnya? Saya di sini juga enggak kenalan nih. Pendekatan saya lebih oke. Tolong ya, jangan memalukan saya. Masyarakat Banyuwangi atas rezeki yang telah kita peroleh selama ini. Banyuwangi Festival 2018 semuanya menampilkan beberapa atraksi tari dan seni budaya semuanya original asli Banyuwangi. Kurang seru ya, kurang kompak nih. Kita sapa lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Festival Karya Tari Daerah 2018. Hari ini Sabtu 31 Maret 2018. Give support and motivation by exploring the creativity of dance and music artists in Banyuwangi. Ragam seni budaya di Banyuwangi tentunya membentuk rasa bangga. Kekayaan seni dan budaya Banyuwangi terus dirawat dan dikembangkan. Bukan hanya sebagai sarana berkreasi warga, tapi mampu menumbuhkan sehimpun rasa bangga. Karya Tari Daerah 2018. Penampil terbaik dalam Festival Jaranan Buto yang terselenggara beberapa waktu yang lalu. Itu salah satu tarian favorit saya. Festival Karya Tari Daerah dilaksanakan secara kompetitif, berpijak pada karya bernuansa tradisi sebagai perwujudan dari kekuatan garap cita rasa seni Banyuwangi. Dari masing-masing kelompok, komunitas atau sanggar seni tari yang ada di Banyuwangi. Selamat malam Pak Anas, silakan. Halo, aduh, berkoneks. Halo. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan penampilan 01 dengan judul tarian Paman Iris. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, langsungnya kita tampilkan peserta dengan nomor penampilan 02 dengan judul tarian Sendang Serawet. Terima kasih.
masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Langsung saja kita saksikan bersama-sama penampilan peserta dengan nomor urut 3 yang akan dengan menampilkan tari keras yang berjudul Nadran Segoro. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor penampilan 04 dengan judul tarian Meras Kebo. Dewan juri yang berbahagia, langsung saja kita saksikan bersama-sama penampilan dari peserta dengan nomor 05 dengan tarian yang berjudul Junduk Belambangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia dan dewan juri yang kami hormati, berikut akan segera tampil peserta dengan nomor penampilan 06 dengan judul tarian Jamas Pusoko. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor penampilan 07 dengan judul tarian Niskala Sebelang.
Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta Dewan Juri yang terhormat, kita saksikan bersama-sama penampilan dari peserta dengan nomor urut 8 dengan tari berjudul Deres Sajai. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor penampilan 09 dengan judul tarian Tari Barita. Serta Dewan Juri, marilah bersama-sama kita menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 10 dengan tarian yang berjudul Tumpeng Sewu. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor penampilan 11 dengan tari Sumber. Kita saksikan bersama-sama penampilan nomor urut 12 dengan judul tari Yeah.
Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor tampilan 13 dengan judul Tari Kumbolo. Kita saksikan bersama-sama penampilan nomor peserta 14 yang akan membawakan judul tari Ampiak Ampiak Sembulu. Tatkala mereka menyadari bahwa selama itu tidak pernah menyisikan sebagian hasilnya untuk keperluan sedekah, maka beramai-ramailah mereka menyedekahkan daging kerbau atau sapi, mulai dari leher hingga ekornya. Sementara itu, oleh sebagian warga, kepala kerbaunya dibuang ke tengah laut. Kegiatan buang kepala kerbau yang disertai dengan ubo rampe itu dikenal dengan sebutan larung sesaji. Kita saksikan bersama-sama penampilan nomor peserta 16 yang membawakan tari berjudul Kembang Bako. Inilah peserta dengan nomor penampilan 17 dengan judul tarian Mepe Kasur. Kasur. Kasur.
saksikan bersama-sama penampilan nomor peserta 18 yang membawakan tari yang berjudul Mudun Lemah. Jaman sopo bisa ngawarasi Ambilare aku duti karepi Tunggang dirumce katon seruah bike Katon mencor murid menang se Gandrung Kudung. Yang berjudul Kembang Cacalan.